adalah membawakan sebuah tarian yang sangat indah. Selanjutnya adalah kata sambutan dari PM atau Project Manager Relation tahun 2018 yang akan disampaikan oleh Miss Ina. Kepada Miss Ina, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah, terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam kesempatan ini kita semua masih diberikan rahmat kesehatan sehingga dapat berkumpul kembali di sini dalam acara Student Graduation Class 2018 dengan tema I Want to Be a Star. Sebelum itu, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Boleh gak, Ma? Boleh gak, Pa? Boleh. Terima kasih. Pergi ke pasar, beli bengkuang. Bengkuang dikupas di atas nampan. Selamat datang saya ucapkan kepada Mama dan Papa sekalian. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sampaikan terutama kepada Mr. Freddy Fali syukur karena saya diberikan kesempatan untuk menjadi project manager untuk tahun ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Miss-Miss yang lain yang telah membantu terlaksananya acara ini. Tak lupa pula ucapan terima kasih saya ucapkan untuk Mama dan Papa yang telah hadir dalam rangka graduation class hari ini. Baiklah, saya akan mengupas sedikit tentang tema I Want to Be a Star. Dalam hal ini saya menentang tema I Want to Be a Star. Dalam hal ini saya menginginkan anak-anak mampu menggali potensi diri mereka. Apa yang ada dalam diri mereka akan digali. Jadi mereka akan menggapai impian mereka meskipun impian itu setinggi bintang di angkasa. Saya harap besar harapan saya kepada anak-anak yang akan lulus nanti. Mudah-mudahan tali silaturahmi antar mereka tidak akan terputus sampai hari ini. Mudah-mudahan persahabatan anak ini kelak menjadi sampai kapanpun dan tidak akan terputus sehingga kapanpun itu akan menjadi satu momen yang indah. Saya sedikit melo. Karena kalau saya ingat anak-anak itu dari yang masih pertama kali datang ke sekolah nangis ngumpet di bawah meja terus bilang mau papa mau papa, saya nggak nyangka kalau sekarang anak-anak udah mau SD dan itu sangat luar biasa bagi saya. Kemudian untuk papa dan mama sekalian, terima kasih karena telah mempercayai kami sebagai pilihan. Mudah-mudahan kegiatan silaturahmi antara orang tua dan keluarga besar mereka untuk Preschool akan selalu terjadi sepanjang masa. Saya kira cukup sekian. Mungkin Mama dan Papa udah gak sabar mau melihat penampilan anak-anaknya. Jadi saya akhiri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Lina yang telah menyampaikan kata sambutan. Oh iya, karena setelah di sini bakalan ada guru yang keren. Hah? Wah, siapa kira-kira itu Bang Keno? Ayo kita sama-sama panggil. Dan ini penampilan selanjutnya guru putus saya yang akan dibawakan oleh Basa dan Kirani kepada adik-adik di persilakan. Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengambil